ya, satu, dua, sibuk tetap kerja juga karena untuk kerjaan aku mobile kan, jadi bisa banyak kerjaan di rumah. Ngatur waktunya dengan anak sendiri seperti apa nih, gak akan kerja juga ya? Ngatur waktunya sih ya, apa ya, again skala prioritas sih. Jadi kalau misalnya emang anaknya lagi benar-benar gak bisa ditinggal atau lagi gak ada yang bisa dititipin, berarti ya ya sudah, emang sekarang jadi anak nomor satu ya setelah punya anak pasti. Jadi makanya aku sering ajak-ajak juga, kadang-kadang aku bawa neneknya juga, jadi support system yang oke itu juga perlu. Kembangannya mungkin sekarang udah bisa jadi anakku sekarang umurnya tuh 7 bulan, jadi dia udah makan, terus udah sekarang dia lagi suka banget mulai berdiri, terus lagi suka banget ngerangkak. Jadi sekarang lagi aku lepas aja gitu, kalau di rumah biasanya selalu aku pagerin kan, cuman sekarang udah aku lepas lah biar dia bisa merangkak sendiri aja di rumah. Dia panggilan ke ibu dan ayahnya itu mami kah atau apa? Mama sama papa. Mama sama standar papa. Ya. Mungkin for the first time anak bisa bicara kata mama, papa, mungkin gimana sih perasaannya kak? Belum bisa sih, cuma sekarang dia tuh lagi suka banget mengucap ta-ta-ta, da-da-da gitu. Jadi kita anggap aja itu bapaknya ya, bukan mama. Kalau masalah kamu sekarang berpikir seperti apa sih? Karir musik aku, jadi aku tuh emang udah lama gak ngeluarin single kan. Terakhir aku ngeluarin single itu di tahun 2021. Cuman emang sekarang aku lagi nyetok lagi nih, nyetok-nyetok lagu yang kalau misalnya aku merasa diriku udah sanggup untuk kembali ke kesibukan dunia musik, udah sanggup untuk rekaman dan tour-tour lagi, itu baru nanti akan aku keluar. Insya Allah sih pengennya ngeluarin lagu tentang anakku, jadi aku udah ada lagunya gitu, cuman kapannya itu masih entah. Karena perkembangan musik di Indonesia saat ini menurut kamu sendiri seperti apa juga? Ya. Perkembangan musik sekarang sih udah apa ya, semakin didominasi sama dunia digital ya, apalagi sekarang udah makin banyak media, social media platform yang kayaknya bisa jadi media untuk teman-teman musisi itu untuk berkarya gitu, kayak Instagram, ada TikTok, ada YouTube, jadi kayaknya udah semakin banyak apa ya, wadah-wadah untuk teman-teman itu untuk berkarya. Musik Indonesia juga sudah banyak yang internasional gitu, coba untuk di sana gitu. Pendapat aku sih apa ya, hebat aja sih, karena menurut aku tuh make it di Indonesia aja tuh lumayan harus ada faktor hoki dan faktor kerja keras yang luar biasa ya, dan untuk go internasional menurut aku itu adalah sebuah keberanian banget sih dari teman-teman musisi. Kan tadi kan pengen bikin lagu soal anak ya, mungkin liriknya sendiri dibuat sendiri kah atau gimana? Liriknya kebetulan aku gak bikin sendiri, cuman ini adalah lagu yang benar-benar spesial banget di hidup aku, karena sebetulnya ini adalah lagu yang udah pernah aku rilis ketika aku masih dipunyai cilik gitu, cuman karena sekarang aku udah punya anak, jadi artinya langsung jadi berbeda. Tanggapannya soal Putri Aryani, Putri Aryani yang kemarin di American Got Talent. Oh ya, itu seperti apa sih? Seperti apa sih? Aduh bagus banget sih, aku udah nonton videonya dan aku ikut terharu, dan menurut aku talent kayak gitu itu pantas untuk direcognize secara internasional. Betul.
itu bisa menjadi contoh juga sih untuk teman-teman kita yang ingin berkarir di dunia musik, walaupun punya kekurangan itu bisa menjadi contoh dan bisa menjadi seperti role model ya kelihatannya kalau bisa loh. Kak, untuk komplek ke dunia tarik suara lagi nih, mungkin ada perasaan canggung gak sih atau persiapan yang udah kakak siapin nih untuk saat nanti? Pastinya butuh lebih banyak persiapan sih, karena kan aku udah lama nih gak ada di dunia musik gitu. Jadi pastinya aku akan lebih banyak research, lihat orang-orang tuh lagi sukanya seperti apa sekarang dan strateginya tuh seperti apa sekarang gitu. Jadi pasti aku akan lebih banyak research lagi sih sebelum aku kembali ke dunia. Dukungan dari pasangan sendiri gimana kak? Pasti dia supportive banget ya, karena aku sama suami tuh kan dua-duanya sama-sama freelancer. Jadi kita sama-sama paham lah sama dunia seni, sama dunia art. Jadi dia sangat pengertian sih sama aku sebagai ibu dan sebagai istri juga. Rencana kalau baby udah besar kah atau gimana kalau berkembang? Rencana pas baby udah besar kah atau gimana? Pengennya sih segera ya, maksudnya gak sampai besar-besar amat. Pokoknya sekarang aku masih benar-benar quality time banget sama anakku. Aku pengen benar-benar hadir banget untuk dia di masa-masa awal kehidupan itu. Tapi suami membebaskan kamu terus berkarya sama baby? Suamiku sih sangat membebaskan aku, dia sangat-sangat supportive dan dia benar-benar memberikan kebebasan aku aja. Jadi kayak aku berkarir sambil ngurusin anak, apakah aku pengen ngurusin anak dulu, pokoknya semua dia benar-benar 100% ngasih aku. Jadi sekarang sedang mengasih perhatian. Iya, aku masih sangat menikmati banget sih ngurusin anak sendiri, karena menurut aku itu adalah sebuah, jadi ibu itu sebuah kenikmatan deh. Terima kasih.